Memang luar biasa dia punya view dia. Saya menyesal kerana tak tahu tempat ini lebih awal lagi daripada sebelum ini. Selepas seharian di Pulau Songsong, kami terus shoot menghala ke penginapan kami di sumpitan glamping di Perak. Memang nikmat dapat menginap di sini. Kemah dia pun luas dan selesa. Paling penting bagi kami as content creator adalah ada sumber elektrik. Macam-macam nak kena charge. Suasana di sini pun memang best. Sambil dikelilingi pokok-pokok yang rimbun dan kita boleh dengar deruan air sungai yang mendamaikan. Pagi ini, kami ada misi untuk explore sekali lagi kecantikan alam yang ada di bumi lenggung Perak ni. Jom. Kita nak bergerak menuju ke mini Amazon. Jangan tak tahu dekat Malaysia ni ada Amazon. So mini Amazon Kampung Bank di Lenggung. Let's go. Sebenarnya dah lama kami eyeing Kampung Bank ni. Tempat ini pun dipopularkan oleh seorang penduduk kampung yang menamakannya sebagai mini Amazon. Kampung ni pun tak jauh daripada penginapan kami. Dalam 26 minit perjalanan sahaja. Menakjubkanlah. Macam semenanjung Lofoten dekat Svolvær, you know, kampung nelayan tu. Lepas tu ada banyak pulau-pulau kecil yang connected each other, kemudian dilatari dengan gunung. Yang ni dia memang bukannya snow-capped mountain, tetapi banjaran titiwangsa yang diselimut dengan kabus-kabus tebal waktu pagi. Memang pemandangan yang sangat, ya Allah, subhanallah. Saya menyalahkan diri saya, selama 45 tahun saya hidup saya tak pernah pergi ke sini. Perjalanan kita pagi ini menampakkan bahawa Malaysia ada terlampau banyak perkara yang cantik, dan hari ini kita baru saja permulaan. Jom kita pergi ke Kampung Bank pula. Lalu rumah orang dia betul ni. Lepas tu tak bagi salam kau pun. AA confidentnya masuk ni rumah ni. Dia dead end jalan ni, jalan mati. AA masuk, tingkap pun dia tak turun. Kira memang confident tu betul, tapi jangan over confident. Mak turun-turun kereta je nampak tasik ni depan mata kita. Memang luar biasa dia punya view dia. Saya ada hammock lagi. Saya nak lepak kat sini tengok view ni. Subhanallah. Ya Allah, tangguh. Sebenarnya kita fotografer-fotografer Malaysia, videografer-videografer Malaysia, korang kena tonjolkan kecantikan negara kita. Inilah fungsi kita, peranan kita sebagai rakyat Malaysia, menonjolkan pot-pot healing. Best guys, memang super duper cantik. Tadi kita orang fly drone, kita boleh lihat ada pokok-pokok kelapa.
Dia punya panorama view dia superb. Tempat ni memang peaceful. Ini adalah empangan yang dah nak dekat 100 tahun. Empangan Cenderuh ni memang perfect port healing. Dia punya feel dia memang kampung. Kalau kat kampung ada orang gunakan buluh untuk dijadikan lantai. Dan ada juga orang gunakan batang pinang. Ini batang pinang lah ni. Batang pinang yang telah dipelah dan dijadikan perabot. Perabot lah. Ambil-ambil tu. Nah, ini rumah Pak Lan. Dia orang yang bawa bot. Pak Lan dia ada tengah renovate rumah klasik ni. Nanti kita boleh stay kat sini lah. Tapi hari ni tak ada. Itu yang kita nak tu. Orang tengah naik bot semua tu. Kesilapan kita ialah tak booking awal. Sebenarnya boleh deal awal-awal macam kita orang. Kita orang dah sampai sini baru call Abang Lan. Pak Lan ni dia kena booking awal. Dia selalu penuh. Full. Pak Lan, rambutan. Boleh. Mari kita ambil rambutan. Kalau nak pakai rambutan, kena ambil tangkai dia macam ni. Ayuh, bersemut lah. Ayuh, bersemut. Rambutan di Tasik Cenderuh. Kalau let's say contohnya, nak sarapan pagi dulu sebelum buat aktiviti explore Tasik yang ada kat sini. Abang Lan ni dia sediakan juga sarapan pagi. You all boleh sewa boat. Dia punya bayaran lebih kurang RM150 ke RM200 untuk half day, the whole boat. Ini Abang Lan kata ada boat klasik. Ini boat klasik dah. Boat kayu Abang Lan. Dan ini satu lagi boat. Jadi korang boleh naik boat yang ni ataupun boat yang ni. Harga sama Abang Lan? Sama. Okay. Biasanya comfortable 4 orang. Hanya maksimum 6 orang. Follower TV. Terima kasih tegur kita orang. Tapi kita orang jealous sangat Cik Jasni ni sebab dia dapat naik boat. Abang Lan tak bagi kita naik boat. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Red TV. Rasa macam tak nak tinggalkan je kampung Bank ni. Suasana kampung dia memang lain daripada yang lain. Subhanallah. Ini daripada JPK, Jabatan Port Healing Kebangsaan. Untuk bahagian accessibility, kita boleh bagi 4.5. Betul. Out of 5, senang. Untuk nak sampai ke sini, tak ada masalah menggunakan kenderaan. Kecantikan macam mana? Kita boleh bagi berapa orang? Perfect score. 5/5. Perfect score. Superb. Dan kalau anda ada drone, wajar bawa drone. Lagi satu, kebersihan. Saya bagi 4.5. A+. A+. Okay. So, kita itiraf. Ini boleh dijadikan sebagai port healing kebangsaan. Berpotensi untuk dinaik taraf kepada port healing dunia. Betul. Setuju. Jagalah warisan ni. Jangan kotorkan siapa yang datang sini. Jangan bawa perangai monyet. Sampah, simpan dalam poket. Jangan buang dalam tasik. Datang bawa sampah, balik pun bawa sampah. Alright? Kalau tak, andalah sebenarnya sampah masyarakat. Okay. Let's go. Sekarang ni baru 9 pagi. Saya punya handphone dah 44% bateri. Banyak fly drone, banyak ambil video. Cantik, memang cantik. Tempat ni kalau kata tak ambil gambar, rugilah, rugi. Selamat tinggal Kampung Bank. Seterusnya, kami ingin menuju ke sebuah lokasi lagi, iaitu Tasik Raban. Kita nak cruising menyaksikan kecantikan tasik di Lenggong ni. Tak jauh pun, hanya 19 minit perjalanan saja dari Kampung Bank. Okay, sekarang kita pergi ambil boat daripada sini. First spot yang kita nak pergi ialah dekat pokok teratai. Teratai tengah berbunga sekarang ni. Pink, purple. Okay, sambil-sambil kita menunggu, kita layan tertarik dia.
Tadi buat bincang. Gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Teh tarik kurang manis. Nasi lemak goreng. Nasi lemak goreng. Saya makan mi goreng. Telur goyang. Okay, makan bihun goreng. Ada situasi sikit sebab ada anak kambing yang keliru dia kucing atau kambing dekat bawah tu. Ya. Mana mak? Relax ke dia? Okey, dah selesai kita breakfast. Now kita nak moving ke arah jetty untuk bertemu dengan Abang Hairul untuk aktiviti boat. Sebenarnya kalau ikutkan harga boat dengan Abang Hairul dekat Tasik Raban tu, boleh negotiate dengan dia. Kita dah book kita punya boat. Satu boat tu kita punya. Kita nak shooting, kita nak share dengan you all semua, tu yang kita buat. Satu boat tu kita aja. Tapi kalau nak jalan-jalan, seorang dua orang naik boat yang ramai-ramai tu pun tak apa. Kalau kita nak buat konten cantik-cantik ni, memang sama ada kita datang awal pagi ataupun kita datang dah nak maghrib tu. Jadi kita book yang nak maghrib nanti. Boleh pergi ke Teratai. Teratai bang. Saya boleh bawa. Tapi nak cerita pun siapa awak. Benda tu adalah Teratai. Tak ada bunga. Bunga lepas ambil tempat lain. Tapi ada bunga tu banyak. Itu tak boleh pergi berkumpul. Ya, yang banyaknya yang dekat Tasik Raban ni Teratai Layu sebenarnya. Ha, pasal kita besok nak berkayak pula. Kita nak kayak dekat Teratai yang tak layu di Tasik Raban. Ha, sementara memenuhi masa lapang ini, kita nak pergi dekat tepi jalan ni. Saya dah aim dah malam tadi dekat pukul 2 pagi kita lalu. Kopi Pio katanya sedap. Senang ni. Saya suka travel dengan Sen sebab kita dapat mengasa kopi. Nama best. Kalau dengan Siti jangan harap lah. Teh je. Biasa mak saya cakap teh ni untuk kanak-kanak. Dan kuat sikit orang. Itu dia. Pio kopi. Kita pakai kat dalam. Laju sangat dah terlajak. Kedai kopi dia dekat nature lah. Ni dia guys. Ini kopi, Pure Kopi nama dia. Suka dengan design dia. Nampak vintage. Yo, lampu gas jadikan sebagai hiasan. Memang spot healing habis. Konsep dia memang interesting lah. Kalau korang datang kat sini untuk menginap di sumpitan glamping, boleh layan kopi kat sini. Dan kalau anda on the go dalam perjalanan nak berhenti minum kopi dekat kedai Pure Kopi ni pun juga boleh. Tepi jalan ni nampak? Tepi jalan. Okay, nak dapat minum-minum kat sini pun ada. Dia sediakan bench ada kat sini. Nice. Okay, Dik. Dua latte, satu americano. Kalau tengok kopi, saya akan tengok susu yang digunakan. Susu tu memang susu barista. Dan juga kita tengok pengisarnya. Dan juga biji kopinya. Tengok harga. Cafe latte hot RM8. Subhanallah. Dia level kopi ni, dia ada beberapa jenis harga. Satu yang dibuat oleh vending machine murah. Lepas tu kopi yang dibuat oleh orang macam Family Mart. Tetapi tak ada bunga-bunga. Yang ini kopi ada barista. RM8 kopi latte. Healing. Bismillahirrahmanirrahim. Memang healing babe. Padu. Lepas kena kopi, bawa pokok, berangin, damai, mata pun jadi layu. Patutnya minum kopi terus mata terang. Saya rasa tempat ni cantik. Later. Tenang. Lebih
jemput jiwa. Okay, sementara SN tengah healing-healing seorang diri, saya bawa round penginapan. Total glamping site ni dia ada 11 kemah. Kemah dia ni dia kira per head satu kepala dalam lebih kurang RM89 seorang, included breakfast. Bila kita dah bayar, kita boleh menggunakan all the facilities yang ada dekat sini lah. Ada campfire, nak buat bakar-bakar, BBQ. Dia ada sediakan pit dia. Ni ada BBQ pit ni. Satu, dua. Dia punya facility dia lengkap. Ada sinki sediakan, ada cawan-cawan. Semua ni yang paling penting, jaga balik dan jaga kebersihan pinggan yang mereka sediakan. Kemudahan bila orang dah bagi, kita sama-sama jaga macam harta kita sendiri. Apa yang saya suka, the combination of batu-bata. Tengok, dia tak plaster pun. Dan kemudian dia combine dengan zinc, dia combine dengan kayu. Macam painting saya dulu, memang saya suka element this kind of effect. Dia nampak vintage, klasik macam tu. Untuk kita nak berteduh ke, nak buat aktiviti dengan anak-anak, yang ini pun ada. Di situ ada BBQ pit. Dan kemudian kalau kita dah bakar-bakar, nak makan, kita boleh makan bersila kat sini dengan family kita. Glamping style ni dia macam camping, tapi glamorous camping. So dia facility dia lebih complete berbanding kalau kita camping. Cumanya masih lagi kita share toilet lah. Macam biasa ada toilet lelaki, ada toilet wanita. Ini pun ada, disediakan chalet. Kalau kita nak bawa kita punya satu keluarga jalan-jalan, retreat dekat kawasan-kawasan pedalaman macam ni, jauh daripada hiruk pikuk kota raya. Kalau anak-anak anda nak mandi, boleh mandi kat sini. Air dia pun tak dalam, cetek je. Cuma kena hati-hatilah, anda pemantauan. Dan juga kat sini ada area kalau korang nak buat yoga ataupun nak bermeditasi. The best spot healing lah, sumpitan glamping ni. Ni pun ada lagi another spot untuk kita nak lepak-lepak. Sekarang ni saya nak bawa dan review kita punya penginapan, apa yang ada dalam ni. Jom. Okay, dia beri kita 4 set katil yang kami dah tidur semalam. Tempat untuk kita nak sangkut baju. Ada lampu dan air conditioning. Tempat dia memang spacious dan kita pun selesa untuk solat. Semalam kami solat kat situ pun boleh. Dia bagi plug point juga. Lepas tu ni ada lagi, dia bagi extension. Ada plug point, kita boleh extend lagi. Setiap di antara kita akan diberikan kunci kemah. So kalau kita nak keluar, kita boleh kunci kita punya kemah dan simpan saja belongings dekat sini. Saya boleh katakan penginapan dekat sumpitan glamping ni sesuai untuk port retreat bersama dengan family. Jadi kalau anda rasa-rasa nak bercuti dengan keluarga, boleh masukkan dalam bucket list family anda ataupun anda sendiri untuk ke sini sebagai tempat-tempat healing yang best. Alright, lepas ni kita nak masak-masak dengan SN dan juga Abang Sakban. Jom layan kita punya aktiviti memasak. Ini ialah sungai. Sungai betul ni, bukan buatan. Dan juga dekat sumpitan glamping. Jadi kita nak masak nasi mandi. Lepas makan nasi mandi, kita nak mandi. Tapi yang specialnya ialah kita bersama-sama dengan the president of Jungle Social Club YouTube. Woohoo! Saya dengan riak dan angkuhnya merasmikan upacara masak-memasak di tepi sungai. Sekian, terima kasih. Kali ni kita buat nasi Arab mandi shortcut. Buatnya pun ringkas, hanya tumis bawang Holland sampai garing sedikit dan kemudian masuk tomato sedikit. Masukkan rencah mandi dan masukkan beras basmati yang dah rendam 30 minit. Air secukupnya dan sebelum tutup belanga, masukkan 2 ketul lamseng separa masak. Ini kita dapat dari Jasya. Terus confirm masak dan sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Makan nasi. Oh, beraroma. Dah lah makan nasi Arab mandi. Mandi-mandi lagi.
memang padu. Mesti tu kena rasa daripada lem sheng tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lembut. Tapi dia punya rempah light sikit, tapi still rasa dia punya rempah. Power, power. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lembut, juicy, juicy. Dia punya nasi dah. Beraroma, berderai. Sedap ah, sedap. Saya habis pula. Okay, so kita nak turun. Jom kita turun mandi selepas makan. Woohoo, sedap. Sedap gila weh. Memang best sangat feeling. Tengok ni. Tu tempat lepak. Tadi kita masak kat situ. Dan kemudian kita mandi pula. Tengok kat atas pula. Ya Allah, nice. Inilah ketenangan sebuah sungai yang dahulunya pernah menjadi tempat pembuangan sampah. Pemilik tempat ini melestari semula sehingga alam ini pulih seperti mana sebelum tangan-tangan manusia yang merosakkannya. Kami dah selesai dah mandi-mandi. Memang best. Dan juga kita dah makan dah tadi. Saya masak memang sedap sangat. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan kemudian kita nak bergerak menuju ke Tasik Raban semula untuk kita buat aktiviti naik boat dan cruising di sekitar Tasik Raban ini. Sebabkan pagi tadi tu tak sempat. So, jom let's go kita menuju ke Tasik Raban. Selesai makan petang itu, kami pakat-pakat untuk kembali ke Tasik Raban untuk menaiki boat. Kami lencong sedikit untuk pergi ke spot fotografi menarik di Jambatan Baili Air Karah, sebuah jambatan taktikal yang dibina oleh Angkatan Tentera Malaysia merentas Sungai Perak. Kalau kita nak venture, pastikan kita utamakan keselamatan. Walaupun kita pandai berenang, nampak ada whistle, pastikan whistle tu berbunyi dan pakai jaket keselamatan anda dan ketatkan. Okey, geng. Kita akan menyelusuri Tasik Raban untuk mencari spot-spot cantik untuk dihidangkan kepada penonton-penonton semua. Okey? Stay tuned. Let's go. Kita masuk. Satu bahagian bernama Tasik Raban. Di bahagian satu lagi bernama Cenderuh. Tasik unik ini terbentuk dari air yang diempang oleh empangan tertua di Malaysia, iaitu Empangan Cenderuh. Kita dah sampai dah dekat tempat yang sangat menarik. Ada jutaan teratai yang timbul di atas tasik ini. Dia menghiasi ufuk yang terhidang di hadapan ini berlatar belakangkan Banjaran Titiwangsa.
Dan di sini kalau kita lihat ada aliran yang tenang, ini adalah aliran tasik, dan ada aliran yang agak deras sedikit, yang itu sebenarnya Sungai Perak yang asal. Jadi kita tengok pun subhanallah cantik. Bila tanya apa sedang berlaku, kalau mesti orang Melayu, orang kampung, kalau satu je dia kata ada awan di tempat pokok terlinggung. Jadi linggung. Itu je. Ada awan? Oh, awang. Aha. Awang lah. Tebang pokok, tunggu. Kita tunggu dia kat pasir depan. Pokok tiba kawan kat satu. Terlinggung. Jadi linggung. Ada macam mesti orang Melayu. Ada juga orang cakap lengkung ni kerana jalan yang lengkung-lengkung. Tapi itu pula pada tuan-tuan nak. Destinasi seterusnya, kita kembali ke Kampung Bank semula yang mana kita lawati pagi tadi. Tetapi kali ini melalui jalan air yang sangat indah. Sempat jugalah terjun tiro untuk menyejukkan badan. Sebelum sampai ke Kampung Bank, kami melalui Kampung Durau yang masih kekal menjadi kampung yang hanya boleh diakses dengan jalan air. Transmission cable memisahkan sebenarnya daerah Kuala Kangsa dengan Hulu Perak. Di sini yang specialnya ialah sebelah sana tu Mika, koma Ata, Atanya koma Ata lah. Sebelah sini Hang Pi mana? Ha, itu faham lah. Tak tahu nak cakap macam mana tentang lenggung kerana dia terlampau sempurna dari kacamata seorang pengembara seperti saya, dan juga saya percaya ramai orang Malaysia yang mempunyai cita rasa yang mutual dengan apa yang saya rasa. Hey, kenapa kita nak pergi jauh-jauh untuk melihat tempat yang paling cantik di dunia? Kerana di Malaysia ada semuanya. Ini kalau di Milford Sound, New Zealand, memang airnya tenang, ada gunung ganang di belakang. Kita juga ada, cuma kurangnya adalah salju yang berada di atas gunung itu tak ada di sini. Tapi kita ada hutan hujan tropika dan juga tasik yang cantik begini yang bukan boleh sekadar dinikmati dengan mata, tetapi kita boleh terjun tiruk ke dalam ini dan merasai air yang dingin walaupun tidak freezing. Kalau kita pergi ke Iceland, tasiknya cantik tetapi kita tak boleh mandi dalam tu. Ini kita nampak ni tempat ni cantik, dan bila kita dah habis mandi-manda, bila kita lapar, kita boleh naik, kita boleh makan tanpa was-was. Makanan pula daripada hasil perut tasik di lenggung ni. Awesome. Dengan ini, sebagai pengerusi yang melantik diri sendiri di dalam JPK, Jabatan Port Healing Kebangsaan, saya mengiktiraf
Lenggong sebagai port giling kebangsaan. Dan saya yakin Lenggong bakal memenangi pingat emas menjadi port giling dunia. InsyaAllah. Inilah Lenggong yang sebenarnya syarat dengan sejarah pertembungan di antara Siam dan tamadun Melayu lama dahulu. Lipatan sejarahnya terlampau dalam untuk kita gali pada siaran singkat ini. Tambahan pula, alamnya sangat sempurna kejadiannya. Kita lepas kita healing-healing dekat tasik, kita dah tercebus masuk dekat dalam tasik tadi tu, dah berenang-berenang bersama ikan-ikan sebarau, ikan toman tadi tu kan. Jadi sekarang ni kita nak heal perut kita dengan barbecue. Ha, memang bagus lah, siap ada barbecue. Ha, nampak tak? Pelakon utama kita pada hari ni, Tomahawk dari Jasia. Jadi kita beli ada pre-cook, tinggal panaskan dekat atas pan kan. Lepas tu dia keluar macam profesional, tapi confirm jadi. Kita keluarkan beliau. Ulama. Bila kita betul-betul dah nak makan, baru kita letak dekat tengah. Kejap je tengah. Kita bagi dia hot dulu. Oh. Alamak. Okay, Wagyu dari Tomahawk MB5 Jasia. Oh, medium rare. The best to taste Wagyu Tomahawk di Lenggong Negeri Perak. Kita cicah saja dengan boyak ni. Gelar. Satu fusion yang agak aneh tapi tidak membimbangkan, unik dan sedap. Oh, nasib baik jangan bagi tahu tips ni kepada Mak Salim. Mak Salim nanti habis wagyu semua dia nak cicah tengok boyak. Okey, tadi pun nak try ke? Bismillah. Boyak eh, macam Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Tidak aneh. Tak, korang kena try. Macam butter, tetapi dia bukan butter, tapi tempoyak. Okay, terima kasih kerana mengikuti konten kami kali ini. InsyaAllah, next episode kita nak explore lagi keunikan hidden gems yang ada di Malaysia ni. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air terjun yang super-super majestic yang ada dekat Perak ni. Wah, lantai putih. Marvelous. Power. Kita baru saja sampai melepasi kawasan yang saya lihat macam bising. Saya rasa saya tak macam terskima atau terskima. Terskas, terkaskima. Memang terskima eh. Terbaik lah. Terkaskima. Mak turun-turun kereta je nampak tasik ni depan mata kita. Orang tajam ke depan lah. Nak juga.
Okey. Mesti nak kena cakap okey juga. Tak kan. Ini behind the scene Red TV. Ada cameraman yang terkorban kerana shot dia tak ada. Editor lagilah tak ikut pun. So tu lelaki kiri dan kanan perempuan.